Indonesia adalah negara tropis dengan 17.000 pulau dan beberapa ratus etnis. Hal itu menarik untuk kita teliti berbagai penyakit tropis di mana etnisiti itu memberikan variasi yang unik. Salah satunya adalah hepatitis B. Virus hepatitis B mempunyai variasi molekuler yang kita sebut dengan genotype, subgenotype yang ada hubungannya dengan ethnicity. Kita temukan subgenotype yang unik di suatu daerah atau di etnis tertentu. Kita meneliti telah beberapa tahun di berbagai tempat di Indonesia. Hasilnya sangat menarik, menunjukkan variasi genetik yang berbeda-beda antara berbagai daerah. Nanti kita akan teliti lebih lanjut apakah ini ada pengaruhnya dalam perjalanan penyakit dari hepatitis B tersebut ataukah dalam keberhasilan terapi, itu sedang dalam penelitian. Kemudian juga kita mencari bahan alam yang mempunyai efek anti virus hepatitis B. Indonesia kaya akan bahan alam yang mempunyai sifat sebagai medicinal plants. Nah, itu kita cari, kita teliti, dan kita berharap ada beberapa bahan yang memberikan efek antivirus hepatitis B. Bersama dengan program vaksinasi massal pada semua bayi baru lahir yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan akan memberikan hasil atau kesuksesan di dalam menurunkan prevalensi hepatitis B di Indonesia.